attention, please. The playlist starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to this. Hello guys, back again with me, Beta is the Wear. Oke, seperti biasa, sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, kali ini gue bakal nge-review dua item yang sangat penting buat kalian. Salah satunya yaitu battery charge controller Xbox dan headset. Oke, langsung aja yuk. Oke guys, mari kita review dua aksesoris dari Xbox ini. Yang pertama adalah battery charge controller stick Xbox dan headset stereo official dari Xbox. Untuk battery charge ini hanya diperuntukkan untuk Xbox Series. Sementara untuk headset stereo ini bisa dipakai di mana aja. Bisa kalian pakai di Xbox One, bisa kalian dipakai di Xbox Series, di PC maupun di handphone. Nah, untuk battery charge ini kalian jangan takut ya. Yang gue beli ini, yang gue review ini adalah versi OM. Kalian itu jangan salah kaprah. Banyak yang bilang OM itu KW, KW Super. Tidak, kalian salah sekali. OM itu adalah original. Kalian harus tahu arti dari OM itu sendiri, yaitu Original Equipment Manufacturing. Jadi ini original, cuman tidak diproduksi oleh pihak pertama yang mengeluarkan license, yaitu Microsoft. Tapi diproduksi oleh pihak ketiga. Jadi dia dikasih license oleh Microsoft, lalu dia memproduksi ini. Dan Microsoft biasanya melempar produksi ke pihak ketiga, bukan ke perusahaan sembarangan. Dia biasanya perusahaan yang sudah cukup terkenal untuk memproduksi produk ini. Lalu di dalam ini ada paketnya seperti ini ya, kalian bisa lihat ya. Baterainya kecil seperti ini, ada logo Xbox ya. Ada logo Xbox-nya. Dan ini USB charge-nya, USB Type-C ya. Jadi pengisiannya lebih cepat ya dibanding USB biasa. Dan ini bahannya cukup tebal ya, benar-benar kualitas ori banget. Bahannya tebal, palanya juga beda dengan warnanya dock. Dan ini gue sudah beli 5 hari yang lalu. Sebelum gue review, gue coba dulu baterai ini. Jadi ketika kalian membeli baterai charge ini, kalian tidak harus mencas dulu untuk sampai penuh. Jadi pas paketan gue beli baterai ini, kondisi baterainya sudah penuh. Makanya sebelum review gue main dulu sekitar 5 hari. Dan sampai hari ini itu belum sampai habis setengah baterainya. Dengan gue main rata-rata 3 jam per hari. Dan sekitar 1 jam gue colok headset untuk multiplayer. Karena seperti yang kalian ketahui ya, kalau headset tipe wired, tipe kabel seperti ini, dia ngambil powernya dari controller ya, colok ke controller langsung. Jadi ngambil daya dari controller. Dan biasanya kalau pakai baterai AA biasa, kalian colok headset, itu pasti baterainya cepat habis. Karena headsetnya ngambil daya dari stick controller Xbox. Dan itu sangat menjengkelkan sekali ya. Ketika lagi seru main, tiba-tiba mati, harus ganti lagi. Nah, enaknya baterai charge ini, kalian tinggal colok kabel Type-C, USB Type-C. Jadi ketika mati, kalian tinggal colok. Kalau untuk versi baterai charge docking, emang bisa colok USB jalan, tapi kalian nggak boleh lama-lama untuk colok USB. Baterai kalian bakal rusak dan stick kalian juga bakal rusak. Kalau emang baterai yang kalian beli itu charge-nya melalui docking, paling kalian tidak bisa melanjutkan permainan. Kalian hanya bisa men-save game-nya aja. Tapi save game juga tidak perlu ya untuk Xbox Series karena dia ada fitur quick resume. Jadi sangat affordable kalian menggunakan baterai charge ini. Dan ini gua dapat dengan harga, tebak, kalau lu bilang official bukan OEM itu sekitar 400 sekian, 450 bahkan 500. Ini gua dapat 250.000. Kalian bisa cek di Tokopedia atau Shopee, dan gua bakal nyertain link pembeliannya nanti ya bagi kalian yang tertarik. Dan untuk headset stereo, jadi dulu gua sebenarnya udah nyoba headset stereo ini.
Jadi kakak gue dulu punya headset stereo ini dan dipakainya nyaman banget di kuping. Dibanding saat itu gue menggunakan headset Gold wireless dari Sony, jauh banget di kuping nggak enak. Dan ada headset Razer juga, Razer Kraken Pro, itu gue di kuping nggak nyaman banget, agak ketekan, agak nggak nyaman deh. Tapi pakai headset Xbox stereo ini benar-benar nyaman banget di kuping untuk bermain lama-lama, kalian oke banget. Dan saat itu gue nyari-nyari harganya masih lumayan mahal ya, yang masukin ke Indonesia itu sekitar 900 sampai 1 juta gue nyari. Dan akhirnya ya udahlah, nanti-nanti aja lah. Akhirnya gue beli headset yang in-ear monitoring, yang biasa ya, yang kabel. Karena gue bukan tipe audiophile ya, yang harus kuping gue harus denger yang surround, Dolby Atmos, 7.1. Enggak, gue stereo aja udah cukup. Karena gue sebenarnya lebih senang main game tanpa headset. Gue kuping gue tuh nggak nyaman lama-lama pakai headset. Tapi dibutuhkan juga kalau di rumah tuh lagi rame, lagi ada tamu, nginep, keluarga nginep, atau ada istri lagi ada ngelakuin sesuatu, kan takutnya kan ganggu kebersihan kan. Jadi headset ini penting gitu. Dan kalau kita pakai surround yang kebesaran takutnya kan ngeganggu. Maksud gue kalau kita pakai speaker bluetooth gitu, kita gue nggak mau pakai headset nih, gue pakai speaker bluetooth, takutnya kan ngeganggu berisik gitu. Kita mesti setting tepat dulu yang ada suara. Ini lu spek. Jadi gue kan ngambil dari paketan Xbox One di Prancis. Jadi paketan Xbox One di sana banyak Xbox One dijual serta paket ini gitu. Nah, mungkin karena stoknya melimpah dan Xbox Series sudah keluar, gue juga nggak tahu ya, itu cuma itu cuma prediksi dari gue aja ya. Soalnya gue lihat ini headsetnya dari paketan Xbox One region Prancis. Headset ini dijual dengan paketan mesin Xbox One, dan kayaknya headset ini akhirnya karena stoknya melimpah dijual terpisah. Jadi seller-seller di Indo banyak yang jual. Ini dijual dengan paket loose pack ya. Loose pack itu nggak ada kardusnya, jadi kalian cuma dapat ini aja. Jadi kertas penutup dari loose pack ini dengan logo Xbox ya. Nah, kalian cuma dapat ini sama ini aja, loose pack itu namanya. Jadi nggak dapat dusnya, nggak dapat kartu-kartunya, jadi cuma dapat ini aja. Tapi ini original. Dan kalian tahu gue dapat di harga berapa? Gue dapat di harga Rp195.000, sangat murah sekali kan. Gue makanya kaget banget saat itu. Kalian bisa cek di Tokopedia maupun di Shopee. Stoknya gue cek terakhir sih lumayan banyak ya. Nanti gue bakal sertakan link pembelian untuk headset ini dan charger stick ini ya. Charger stick ini gue bakal sertakan linknya ada 2, untuk versi Xbox Series dan versi Xbox One ya. Oke, itu aja video dari gue. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mencari baterai charger stick, terlebih untuk gamer-gamer yang baru mencoba Xbox ya. Bagi kalian yang ingin mencari aksesoris tambahan, apalagi aksesoris yang sangat wajib banget seperti ini, kalian bisa lihat video ini. Semoga bermanfaat. See you again. Bye. Thank you.